Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sehat, Pak Asis, bagaimana kabarnya? Ya. 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 Ya, jadi pertama geokorsa ini kan mencuat ke permukaan dan menjadi wacana perbincangan itu ketika terjadi penyerangan di LP Cebongan di Sleman oleh Kopassus, dan kemudian teman-teman dari Kopassus itu 11 orang kemudian mereka mengakui perbuatan mereka dengan jujur, dan kemudian muncullah wacana bahwa mereka melakukan itu karena terpanggil dari jiwa korsa. Jiwa korsa itu sesungguhnya kalau diterapkan seperti yang dilakukan oleh 11 Kopassus itu kan dapat kita katakan itu keliru. Nah, demikian juga halnya di dalam implementasi di masyarakat kita. Karena jiwa korsa itu sebenarnya kan sangat mulia. Dalam artian kesetiakawanan, kemudian solidaritas, loyalitas di kalangan kelompok-kelompok masyarakat. Nah, di dalam implementasinya itu kemudian banyak disalahgunakan. Mereka melindungi teman-temannya yang berbuat jahat atau melampiaskan balas dendam kalau ada teman mereka yang diperlakukan tidak adil atau dicederai ataupun dibunuh. Nah, ini sesungguhnya adalah implementasi atau pengamalan jiwa korsa yang keliru. Yang sesungguhnya dimaksudkan dari pengertian jiwa korsa ini, jadi ada keluarga kita, ada teman kita, ada tetangga kita, ada satu kampung kita yang terkena musibah, maka dengan dorongan kesetiakawanan itu, kemudian dengan jiwa solidaritas itu sendiri, jiwa korsa itu, kemudian kita terpanggil membantu yang bersangkutan tanpa mengharapkan pamrih. Tanpa mengharapkan kalau kita bantu, kita akan dibantu pada suatu saat atau mendapatkan uang dan lain sebagainya. Kan sebenarnya itu yang dimaksudkan. Nah, ini kata-kata ini sesungguhnya harus kita berusaha mengimplementasikannya, mengamalkan ke dalam tataran kehidupan kita. Karena makna dari korsa ini sendiri, makna kesetiakawanan sosial, kemudian solidaritas, loyalitas ini juga sesuai dengan ajaran agama kita yang dianut oleh seluruh agama, ya Islam dan agama-agama lain juga mengajarkan yang seperti itu. Kemudian Pancasila kita, Undang-Undang Dasar 45 kita mengajarkan itu pentingnya kita menumbuhkan jiwa korsa, jiwa merasa peduli, merasa kasih sayang, merasa tersentuh, merasa sakit. Kalau ada saudara kita, ada keluarga kita, ada teman kita, ada tetangga kita yang tertimpa musibah, kita harus menolongnya. Jadi itu sebenarnya maknanya mulia sekali itu. Ya. Betul sekali. Betul sekali, betul sekali. Ya, kalau kita ingin memperbaiki, Bung Aziz, keadaan yang berkembang sekarang ini tidaklah mudah gitu. Tidaklah mudah, tetapi sesuatu yang kita nilai salah, sesuatu yang kita anggap tidak benar itu, apapun resikonya kita harus berjuang untuk memperbaikinya. Karena negeri ini kan negeri kita, bangsa ini bangsa kita, yang bisa memperbaikinya itu adalah kita sendiri. Jadi seluruh kekuatan dari presidennya, wakil presidennya, semua pimpinan lembaga tinggi negara sampai rakyat jelata itu sendiri, para pejabat negara itu, gubernur dan sampai bupati dan sebagainya itu harus terpanggil untuk menyadarkan kepada masyarakat, untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa apa yang terjadi di dalam masyarakat kita ini selama ini keliru. Tetapi juga harus diberi contoh oleh para pemimpin negara.
Jangan, iya betul. Jadi para pemimpin kita itu jangan menunjukkan sesuatu yang tidak benar. Jadi mereka harus menjadi teladan dalam rangka mewujudkan makna korsa yang benar itu. Ya. Ya, tentu agak berbeda. Kalau korsa dalam artian militer itu kan memang ditanamkan mesti solid betul, saling melindungi di antara mereka. Tapi dalam tataran kehidupan sosial sebenarnya juga kita bisa wujudkan dan selayaknya diwujudkan. Jadi mungkin penekanannya bersifat hukum besi kalau di tentara itu sendiri. Kalau di dalam masyarakat itu lebih banyak pendekatan kepada pendekatan menyadarkan, kemudian ini apa mengajak gitu. Kalau tentara itu ya sifatnya instruktif. Tidak ada pilihan, Anda harus mengamalkan yang namanya jiwa korsa itu suka tidak suka gitu, karena Anda adalah militer kan. Tapi dalam masyarakat itu kan kita tidak bisa melakukan yang seperti itu. Kita harus membujuk mereka, menyadarkan mereka, mengajak mereka, memberi contoh-contoh yang baik agar nilai-nilai mulia yang kita menjadi bagian dari budaya kita itu tetap kita bisa amalkan. Jangan sebaliknya. Kalau yang terjadi di dalam masyarakat kita sekarang ini kan itu adalah sebaliknya, pembalikan dari nilai-nilai mulia yang menjadi warisan budaya kita, menjadi ajaran agama kita, menjadi ajaran Pancasila kita. Jadi itu yang menurut saya harus dikoreksi. Dan sekali lagi itu mustilah kita semua ada kesadaran untuk kembali kepada jati diri bangsa kita, pada budaya bangsa kita yang benar itu. Ya. Betul sekali. Betul. Betul sekali ya. Iya. Betul, tidak ada aturan yang pasti, tapi pertama, kita mesti mendayagunakan para pemimpin informal. Pemimpin informal di semua tempat itu, di masyarakat itu, baik para kiai, ustaz, kalau ada pendeta, dan lain sebagainya, mereka lah yang setiap saat mengajarkan hal-hal yang bersifat mulia nilai korsa. Itu di lingkungan masyarakat. Tetapi memang sebaiknya kita mulai dari keluarga. Jadi keluarga sebagai miniatur negara yang terkecil itu kita tidak punya pilihan kecuali menanamkan pada anak kita, keluarga kita, jiwa korsa yang benar yang kita gambarkan tadi. Kemudian di sekolah, sekolah itu tidak bisa hanya mengajarkan 2x2=4, tetapi juga nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesetiakawanan itu, nilai-nilai solidaritas yang benar di dalam rangka memperkokoh kekuatan masyarakat kita itu, bangsa kita. Jadi pilarnya itu adalah keluarga, kemudian sekolah, kemudian masyarakat itu sendiri. Jadi kalau itu kita bisa lakukan dengan ini contoh-contoh teladan di dalam para pemimpin kita, maka saya optimis itu apa yang sekarang ini merisaukan kita semua, penerapan jiwa korsa yang keliru, itu akan kembali baik. Dan saya kira itulah cita-cita kita, mimpi kita sebagai bangsa, agar kita menjadi bangsa yang mempunyai budaya tinggi. Tidak hanya kita mengakui diri kita, tapi juga diakui oleh lawan, diakui oleh teman, oleh orang dunia luar. Jadi saya kira itu, Bung Aziz. Ya, tidak berdoa. Berdoa dan berharap. Jadi bangsa ini jangan pernah ada rasa putus asa. Hari besok itu pastilah hari yang lebih baik, manakala kita mau berbuat yang terbaik untuk memperbaiki segala kelemahan kita. Ya. Yeah. Iya, yeah, betul. Kita berharap begitu, Bung Aziz ya. Iya. Yeah. Oke, terima kasih sama-sama pada semuanya, pada pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.